Oke, selamat malam. Selamat datang lagi di channel saya yang 192. Vlog malam ini saya mau ganti ban si Casper ceritanya, karena ban si Casper yang depan udah darurat, jadi makan sebelah. Yang luar masih keriting, yang dalamnya udah kelihatan benang. Nah, kemarin saya udah dapat ban yang murah. Ini saya beli ban second. Ukurannya sama, 165 per 45 R16. Ini ATRK, ATR ekonomis. Saya dapat murah, tahunnya juga nggak tua-tua amat, ini nicknya 2019. Lumayan lah. Nah, saya beli second sebenarnya karena lagi ngidam ring 17, pengen naik ring sebenarnya, cuman belum dapat model yang bener-bener cocok, sama dananya, belum siap sih. Pengennya sih nanti ganti pelek 17, pengen yang lebih celong dan lebih lebar dari yang sekarang. Nah, karena bannya udah darurat yang depan, jadi untuk sementara saya mau pasang dulu ban ini, ban second, sambil nanti nyari pelek yang bener-bener cocok. Oke. Karena ini udah malam, jadi saya mau pasang sendiri sambil belajar pasang ban. Pasang ban 165 per 45 di pelek 8 inch. Ini lumayan narik. Kira-kira bisa apa enggak ya? Oke, kita coba aja. Kita siapin perlengkapannya. Oke. Okay. Ini dong kriak. Nah, ini kemarin saya beli cungkil ban. Ini baru. Dia emang sebenarnya sih emang pengen belajar bongkar ban, bongkar pasang ban. Nggak tahu bisa apa enggak. Coba tuh nanti punya toko velg. Nah, ini kondisinya sebenarnya sih nggak, bagian luar tuh masih ada agak keriting, cuman yang dalamnya udah lumayan parah. Ini kemarin gara-garanya setting ersas, terus puringnya nggak maksimal, tambah emang agak chamber dikit, jadi yang makan bagian dalam. Ini mau saya balik rotasi, cuman nanggung, udah mau kelihatan benangnya. Jadi ganti aja. Oke, seperti biasa biar gampang dongkrak, naikkan ersasnya. Ini anginnya mau habis kayaknya. Sih. Ini bannya, ini yang dalam udah kayak gini. Ini tengah sama pinggir ini masih lumayan. Ini bentar lagi keluar benang. Oke. Bongkar. Ini lumayan narik. Narik banget malah. Kira-kira bisa gak ya? Ini air sabun biar enggak terlalu nempel sama velg.
feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters. They're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Oke, bannya udah kelepas. Lumayan susah, tapi bisa. Bisa kok. Ini peleknya kotor karena emang kemarin pakai cairan apa itu namanya? Sealer anti bocor. Karena ini pelek emang udah enggak bagus bagian pinggirnya, terus posisi bannya juga narik. Kemarin bocor terus di bagian lip bumpernya ini. Lip bumper. Lip peleknya jadi rembes. Terus amannya itu diakalin pakai cairan anti bocor sealer ban. Nah, risikonya kayak gini. Peleknya kotor. Jadi bersihin dulu. Kok ngos-ngosan ya? Cuci dulu. Thank you.
Oke, ternyata masang nggak segampang bongkarnya. Ini kalau dipaksa ini congkel, heelnya pasti rusak. Jadi sekarang mau nyoba bikin alat bantu buat masang biar mudah. Oke. Bantunya buat nahan velg, cuma ini gak ada pondasi buat nanamnya, jadi saya mau nyoba nempel sini di rams buat nahan biar gak gerak, nanti bannya gak dicongkel. Jadi sekarang bikin alat buat masukinnya. Jadi ini buat apa ya? Buat congkel sih. Jadi dia masuk, seret putar sini. Oke. Apa, Boy? Oh iya. Years later. Oke, teman-teman, bannya udah berhasil masuk pakai alat bantu. Alat bantu ini barusan dicongkel, cuma pas masuknya nggak sempat kerekod, jadi nggak lihat ternyata baterai kameranya habis. Ininya udah bisa masuk, agak susah ternyata. Sekarang tinggal isi angin, mudah-mudahan bisa heelnya gak rusak. Ternyata lumayan susah, coy. Nah, teman-teman, di proses pengisian ini saya kewalahan juga karena ternyata susah. Ini bannya emang posisinya udah lama gak dipakai, jadi heelnya itu nggak mau keluar, mau nempel sama yang velg bagian sampingnya. Otomatis anginnya nggak bisa masuk. Kalau tempat tambal ban ini pasti dipakai apa ya namanya, cannon. Jadi saya pakai jurus terakhir, pakai heat. Saya pakai heat
anti kecoa. Ini caranya dimasukin heatnya, terus disumbat pakai api biar terjadi ledakan. Cuman ini rembes parah bagian lipsnya. Lihat. Ini rembes. Rembes, dan ini kasusnya sama seperti ban yang ini sebelumnya juga kayak gini. Karena velgnya emang udah kurang oke, terus bannya narik. Tambah tadi agak ceroboh juga sih pas nyongkel pertama. Ini sekarang saya mau coba akalin pakai sealer. Ini masih bagus bang ya? Tire sealer. Yang itu juga sama dulu kayak gini, rembes. Pakai ini aman. Mudah-mudahan ini masih bagus. Ini udah lama soalnya. Masukin. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no I push play. I won't stop till I make a. Ini supaya cairannya masuk ke celah yang rembesan ini, biar menutupi celah yang bocornya. I won't stop till I hear him say. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words. Okay, proses ganti bannya udah selesai, udah kepasang dan akhirnya bisa, meskipun tadi agak kesusahan. Ternyata emang masang ban narik di velg lebar itu, ternyata pasang ban narik emang susah, apalagi dengan peralatan yang terbatas. Sekarangnya tadi nggak pakai alat bantu ini, nggak bakal bisa masuk bannya. Mantap. Jadi kesimpulannya, nggak boleh ngeremehin pekerjaan dan peralatan juga sangat penting. Oke, mungkin nanti alat bantu ini mau saya bikin lebih bagus lagi buat nanti biar bongkar pasang ban lebih gampang. Nanti saya mau coba lagi membongkar yang bagian belakang, cuman bannya belum datang. Nanti belajar lagi biar lebih mantap. Oke, sekian vlog kali ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa.